Assalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita sudah sampai pada halaman 602, yaitu pada surah Quraisy. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. Lila fi Quraisy ilafihim rihlatash syita'i was-shayf. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ. بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ ولا يحض على طعام المسكين. وويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. بسم الله الرحمن الرحيم. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna shaniyaka huwal abtar. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma arhamna bil Qur'ani, amin. Pada tiga surat yang kita baca ini ada beberapa kata yang bisa dibaca dengan dua bacaan. Pertama li ilafi boleh dibaca lilafi, berarti hamzahnya dihapus. Kemudian ilafihim boleh dibaca pendek ilafihim. Pada surah Al-Ma'un kita temukan kata-kata ara'aita. Ini bisa dibaca ara'aita, bisa juga ara'ita, bisa juga seperti saya tadi ara'ita, ya. Kemudian surah Al-Kautsar syani'aka, ini boleh juga dibaca dengan ya syani'aka. Ini semuanya adalah qiraah-qiraah mutawatirah yang sumbernya dari Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun tafsirnya secara ringkas, Allah mengatakan lilafi terhadap kebiasaan Quraisyin, orang-orang Quraisy. Maksudnya takjublah terhadap kebiasaan orang-orang Quraisy. Kebiasaannya apa? Ilafihim, yaitu kebiasaan mereka rihlata, untuk perjalanan jauh, rihlah, safar, asyita, pada musim dingin, wassaif, dan pada musim panas. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, maksud ayat ini menurut Al-Imam At-Tabari bahwasanya Allah menyebutkan betapa orang-orang Quraisy itu dalam kenikmatan, sehingga Allah mengatakan takjublah engkau terhadap keamanan yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang Quraisy. Mereka diserang oleh Raja Abraha, Raja Abraha dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka punya kebiasaan perjalanan musim dingin musim panas, aman, tidak ada yang mengganggu semuanya. Maksud Allah adalah ini nikmat-nikmat Allah kepada orang-orang Quraisy. Nah, mestinya nikmat itu diimbangi dengan apa? Mensyukuri nikmat, jangan mengkufuri nikmat. Kalau mereka mengkufuri nikmat Allah, yaitu dengan cara menyembah berhala, syirik kepada Allah, ini nikmat Allah bisa dicabut. Karena itulah Allah kemudian menyebutkan perintahnya untuk mentauhidkan Allah pada ayat yang ketiga, falyabudu, maka hendaklah mereka beribadah Rabba, kepada Rabbnya hadzal bait, pemeliharanya rumah ini, maksudnya Ka'bah. Nah, sebelumnya kata-kata syita, musim dingin, ini maksudnya adalah perjalanan orang-orang Quraisy menuju ke arah Yaman pada musim dingin untuk bisnis atau perdagangan. Adapun yang dimaksud shayf, musim panas, itu adalah perjalanan orang-orang Quraisy ke negara Syam juga dalam rangka untuk perdagangan, perbisnisan. Ini Mekah, ini Madinah, ini Syam, ya. Jadi dari Mekah menuju Syam ke arah apa? Utara.
kalau Yaman sebaliknya, ke arah selatan. Maka orang-orang Quraisy ini melakukan dua kali perjalanan. Kalau musim dingin, mereka perjalanannya menuju ke arah Yaman. Ke arah apa? Yaman, ke selatan. Tapi kalau musim panas, mereka menujunya ke arah utara, ke arah Syam. Kenapa? Karena Yaman itu terkenal negara panas, sehingga cocoknya perjalanan ke sana pada musim dingin supaya tidak kepanasan. Sementara Syam sebaliknya terkenal negara dingin, sehingga mereka perjalanan ke sana pada musim panas sehingga tidak terlalu kedinginan di sana, tidak terkena salju dan sebagainya. Nah, mereka safar dua kali ke utara ke selatan, ini semuanya dalam kondisi aman, diberi keamanan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang mengganggu. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surah yang lain, Allah menyebut Mekah itu sebagai haraman aminan, sebagai tanah haram yang aman. Surah Al-Qasas ayat yang ke-57. Awalam numakkil lahum, bukankah kami telah memberikan tempat kepada mereka, haraman amina, tanah haram yang aman. Yujba ilaihi, yang ditarik kepada tanah haram itu, thamaratu kulli syai, buah-buahan dari segala jenis. Jadi Mekah itu sebenarnya tandus tanahnya itu, tetapi Allah Subhanahu wa taala jadikan dua kenikmatan di Mekah terkumpul. Pertama, kenikmatan keamanan, haraman amina, tidak ada yang berani macam-macam sama orang-orang Quraisy, karena mereka dianggap sebagai keluarga-keluarga Allah atau orang-orang yang mengurusi rumah Allah, sehingga mereka tidak akan diganggu, khawatir kalau mengganggu malah jadi kualat. Kenikmatan yang kedua, yujba ilaihi thamaratu kulli syai, Mekah ini penuh dengan buah-buahan dari segala penjuru. Kok bisa? Karena dilakukan haji oleh orang-orang dari luar Mekah. Nah, otomatis karena mereka melakukan haji yang bawa buah-buahan dari negara-negara mereka, sehingga buah-buahan dari negara-negara berbagai macam kumpul di Mekah semuanya. Maka orang Mekah itu seperti orang Solo, enggak khawatir lapar. Kalau di Mekah banyak buah-buahan, kalau di Solo banyak hek. Jam 12 malam keluar rumah ada hek, enggak akan lapar. Nah, ini Solo juga kenikmatan apa makanan dan juga keamanan ini kita dapatkan di Solo ini, alhamdulillahirabbil alamin. Karena itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan falyabudu rabb hadzal bait, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertanyaannya, bukankah mereka sudah menyembah Allah? Sebagaimana hadisnya Imran bin Husain yang dulu pernah kita tampilkan. Imran ditanya oleh Nabi, Husain ditanya oleh Nabi, "Wahai Husain, kamu menyembah berapa Tuhan?" Maka Husain mengatakan, "Saya menyembah 7 Tuhan. Yang 6 ini Tuhan di bumi, sementara yang satu ini yang di langit, yaitu Allah Subhanahu wa taala." Nah, maka yang dimaksud falyabudu di sini tidak hanya sekedar menyembah, tetapi apa? Mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah Ibnu Abbas mengatakan, setiap kata-kata ibadahlah di dalam Al-Qur'an itu maksudnya tauhidkanlah Allah. Falyabudu, sembahlah, maksudnya menyembahlah dengan cara mengesakan Allah. Jangan disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Itu semua kata-kata perintah ibadah dalam Quran itu maksudnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan siapa Allah itu. Allah adalah allazi dzat yang at'amahum, telah memberi makan mereka, min ju'in, dari rasa lapar, wa amanahum, dan memberi aman kepada mereka, min khaufin, dari rasa takut. Ini adalah fadilahnya orang-orang Quraisy. Fadilah pertama, mereka dibikin kenyang oleh Allah. Fadilah kedua, mereka dibikin aman oleh Allah. Adapun dibikin kenyangnya, tadi sudah kita sebutkan ayatnya, buah-buahan kumpul di Mekah dari segala penjuru dunia. Sementara keamanan itu sebabnya kenapa mereka aman, disebutkan di dalam surah Al-Ankabut ayat 67. Allah mengatakan, awalam yarau, bukankah mereka sudah melihat, anna ja'alna haraman amina, bahwa kami sudah menjadikan tanah haram yang aman, wa yutakhattafun nasu min haulihim, sementara manusia-manusia sekitar mereka itu pada disambar, maksudnya ada yang dibunuh, ada yang dijadikan tawanan, tetapi khusus orang-orang Mekah tidak ada yang berani mengganggu mereka. Kenapa? Ini dianggap orang-orang istimewa, orang-orang istimewanya Allah. Mereka kalau mengganggu khawatir malah kualat sendiri. Nah, ini dua kenikmatan yang disebutkan oleh Allah untuk orang-orang Quraisy.
Maka maksudnya adalah hendaklah mereka mensyukuri nikmat Allah ini dengan cara mengesakan Allah kalau menginginkan nikmat itu terus diberikan oleh Allah. Karena itu meskipun ayat ini atau surat ini bicara tentang orang-orang Quraisy, tetap bisa kita ambil pelajaran untuk kita orang-orang Indonesia. Pelajarannya apa? Nikmat Allah yang diberikan untuk Indonesia, kalau kita syukuri, nikmat ini tidak akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata kita lihat Indonesia itu mirip dengan orang-orang Quraisy. At'amahum min ju', dijaga oleh Allah dari lapar. Karena di Indonesia banyak padi yang ditanam, banyak sawah-sawah. Wa amanahum min khauf, aman dari ketakutan. Dulu ada PKI, tapi sudah ditumpas habis semuanya. Alhamdulillahi rabbil alamin, sudah aman kita sekarang. Pengajian di Indonesia enggak ada yang mengganggu gugat. Alhamdulillah. Banyak di negara-negara Arab itu pengajian semuanya ditutup, tidak boleh diadakan selama pandemi. Berarti sudah berapa tahun mereka enggak ngaji itu. Ngajinya hanya boleh live pakai YouTube dan sebagainya. Indonesia meskipun ada COVID tetapi pengajian masih diizinkan. Ini aman, keamanan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini perlu kita syukuri kayak begini. Kalau kita tidak mensyukurinya, maka nikmat Allah ini akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ancaman Allah dalam Al-Qur'an, Allah mengatakan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in 'adzabi lasyadid. Surah Ibrahim ayat 7. Sungguh-sungguh kalau kalian bersyukur, aku akan menambah kepada kalian nikmat, dan jika kalian kafir, maka sungguh siksaku sangat-sangat dahsyat. Nah, maka kita memperbanyak alhamdulillah sebagai bentuk syukur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan juga menggunakan nikmat ini sebaik-baiknya. Baik, sebagai penutup untuk surat Quraisy ini, saya tampilkan satu hadis tentang fadilah orang Quraisy. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang orang Quraisy? Beliau mengatakan, ini saya carikan dari kitab Jami'us Saghir karena merupakan kamus hadis. Qaddimu Quraisyan, majukanlah orang-orang Quraisy. Wala taqaddamuha, jangan melangkai orang-orang Quraisy. Wa ta'allamu min Quraisyin, belajarlah dari orang-orang Quraisy. Wala tu'allimuha, jangan mengajari orang-orang Quraisy. Walaula antabtara Quraisyun, kalau saya tidak khawatir bahwa orang-orang Quraisy akan jadi sombong, la akhbartuha ma li khiyariha indallahi ta'ala. Sungguh aku akan kabari apa kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang baik di antara mereka. Ini hadis riwayat Tabarani, derajatnya sahih. Maksudnya apa? Orang-orang Quraisy itu merekalah yang paling berhak menjadi pemimpin, sehingga hendaklah dimajukan, jangan dimundurkan. Hendaklah kita belajar dari mereka, jangan memintari mereka atau mengajari mereka. Mereka lo orang-orang yang pintar, cerdas otaknya. Tapi tentu saja ini tidak semua orang Quraisy ya. Ya, ulama-ulama dari kalangan Quraisy itu biasanya terkenal cerdas-cerdas. Misalnya Imam Syafi'i rahimahullah. Siapa yang tidak kenal Imam Syafi'i? Imam Syafi'i ini termasuk keturunan Quraisy. Maka Quraisy ini termasuk pilihan Allah Subhanahu wa taala ya. Sebagaimana kita dapatkan juga dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha astafani min Quraisyin wastafa Quraisyan." Allah Subhanahu wa taala telah memilih Kinanah dari keturunan Nabi Ismail. Memilih Quraisy dari keturunan Kinanah. Memilih dari Quraisy Bani Hashim, dan memilihku di antara Bani Hashim. Hadis riwayat Muslim sahih. Jadi maksudnya orang-orang Quraisy ini keturunan Nabi Ismail. Keturunan Nabi Ismail ada banyak. Salah satunya adalah Kinanah. Nah, Kinanah ini dipilih, keturunannya banyak juga. Nah, yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang Quraisy. Kemudian dari kalangan orang-orang Quraisy ini muncul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad ini orangnya sangat cerdas, orangnya sangat kuat, orangnya sangat pemberani, orangnya sangat dermawan. Wajar karena dari kelompok yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang Quraisy. Baik, kita lanjutkan surah Al-Maun. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ara'aita, apa pendapatmu alladzi terhadap orang yang yukadzibu, mendustakan bid-dini, terhadap hari pembalasan." Maksudnya hari pembalasan adalah apa? Hari kiamat. Berarti maksudnya
apa pendapatmu terhadap orang kafir? Karena orang kafir tidak percaya kiamat. Allah mengatakan fadzalika, maka dia itu alladzi, orang yang yadu'u, mendorong atau menolak al-yatima, anak yatim. Wala yahuddu, dan dia tidak menghasung ala ta'ami, untuk memberi makan al-miskin, kepada orang-orang miskin. Ayat ini maksudnya adalah menyebutkan sifat orang yang tidak percaya kepada hari pembalasan. Sifatnya apa? Sifatnya merendahkan anak yatim. Kalau ada anak yatim datang minta-minta karena tidak ada yang memenuhi kebutuhannya, maka ditolak, didorong. Didorong dengan keras, tidak mau memberi kepada anak yatim tersebut. Dan juga tidak pernah memikirkan bagaimana nasib orang-orang miskin, supaya mereka bisa makan, supaya bisa kenyang, sebagaimana mereka yang diberi kekayaan oleh Allah. Ini sifatnya orang-orang kafir. Karena itu pelajaran untuk kita orang-orang Islam adalah, jangan sampai kita orang Muslim punya dua sifatnya orang kafir ini. Ini dua sifat yang cocok hanya untuk orang kafir saja. Orang Muslim nggak cocok punya sifat kayak begini. Karena itu dalam Islam kita disuruh dua. Satu, disuruh menyayangi anak yatim. Dua, disuruh memberi makan orang miskin. Mari kita lihat bagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang berbuat baik kepada anak yatim. Rasulullah mengatakan, ana saya wa kafilul yatimi, dengan orang yang mengkafili atau menanggung anak yatim, huwa kahataini fil jannah, maka saya beserta dia nanti seperti ini di dalam surga. Ini sambil menunjuk dua jari begini, jari telunjuk sama jari tengah. Artinya nanti akan posisinya dekat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu siapa yang ingin nanti di dalam jannah dekat dengan Nabi, hendaklah dia mengkafil anak yatim. Hadis riwayat Muslim, derajatnya sahih. Rasulullah SAW juga bersabda tentang memberi makan orang miskin. As-sa'i 'alal armalati wal miskin. Orang yang bekerja untuk menghidupi janda dan menghidupi orang miskin. Kal mujahid fi sabilillah. Itu tingkatannya seperti orang yang jihad perang di jalan Allah. Awil qa'imil laili sha'imin nahar, atau seperti orang yang ahli qiyamul lail dan ahli puasa siang harinya. Hadis muttafaqun alaih. Jadi kalau kita tidak mampu ahli tahajud, tidak mampu ahli puasa, ada gantinya ini. Gantinya apa? Menghidupi janda dan juga orang miskin. Orang miskin dikasih kecukupan, misalnya kita kirimi beras orang miskin supaya mereka tidak kelaparan. Nah, ini sesuatu yang sangat bagus sekali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, "Ya Rasulullah, ayyul islami khairun?" Wahai Rasulullah, Islam yang kaya apa yang paling bagus? Maksudnya amalan Islam apa yang paling bagus? Maka Nabi mengatakan, "Tut'imut ta'am," kamu kasih makanan, "wa taqra'us salam 'ala man 'arafta wa man lam ta'rif." Kamu mengucapkan salam kepada siapapun muslim, baik kamu kenal maupun tidak kamu kenal. Pokoknya ada orang berpeci, berarti dia apa? Muslim. Ada perempuan berjilbab, berarti dia muslimah. Nah, disalami meskipun tidak kenal. Itu Islam yang paling bagus. Dan ini dua sifat ini semuanya berkaitan dengan sosial. Memberi makan kepada orang, ini sosial. Mengucapkan salam kepada sesama muslim yang berjumpa, ini sosial lagi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan fawailun, maka binasa lil musallin, bagi orang-orang yang salat. Kalau membaca ayat ini jangan berhenti sampai di sini kemudian selesai, jangan. Karena kalau berhenti sampai di sini berarti maknanya rusak. Orang yang salat celaka atau binasa, tidak begitu. Yang dimaksud orang yang salat yang binasa adalah alladzina, orang-orang yang hum, mereka itu an salatihim, dari salat mereka sahun, mereka lalai. Alladzina hum, orang-orang yang mereka itu yuraun, riya di dalam salatnya. Riya itu pengen dilihat orang, tidak ikhlas karena Allah. Wa yamnaun, dan mereka itu mencegah almaun, barang-barang yang bermanfaat. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala bicara tentang orang-orang munafik. Tentang siapa? Orang-orang munafik. Kalau ayat 1 2 3 itu bicara tentang orang kafir. Orang kafir itu sifatnya yukadzibu biddin, mendustakan pembalasan. Ad-din di sini bukan agama ya. Memang din itu maknanya tiga.
ada makna agama, ada makna pembalasan, ada makna ketaatan. Nah, di sini yang saya lihat dalam kitab tafsir Ibnu Katsir tadi, ad-din maksudnya adalah pembalasan, yaitu kebangkitan setelah kematian. Kemudian akan diberi balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun ayat 4 dan seterusnya, ini bicara tentang orang-orang munafik. Kalau orang-orang kafir, mereka enggak melakukan sholat. Tapi kalau orang-orang munafik, mereka sholat. Tapi meskipun sholat, wailun, binasa. Kenapa? Ternyata sholatnya tidak sesuai dengan hatinya. Sholatnya hanya di zahirnya saja. Kalau kita orang Islam, sholatnya kan sesuai dengan hati kita. Badan kita sholat, hati kita juga sholat. Artinya kita mengakui, ini adalah kewajiban, ini adalah keharusan. Saya melakukannya dengan sukarela, tidak terpaksa. Kalau orang-orang munafik, hatinya tidak mau sholat. Hatinya merasa terpaksa. Wah, kenapa Islam ini mengharuskan sholat? Mereka khawatir kalau tidak sholat, dianggap kafir, akhirnya dibunuh oleh umat Islam. Nah, maka mereka menampak-nampakkan seolah-olah kami adalah muslim. Sehingga Islam mereka itu tidak sesungguhnya, tapi hanya riya saja. Karena itulah di sini Allah mengatakan, alladzina hum an sholatihim sahun. Mereka lalai dari sholat mereka. Lalai dari sholat, itu tidak sama dengan lalai di dalam sholat. Kalau lalai di dalam sholat, berarti lupa maksudnya. Lupa berapa rakaat. Nah, itu bukan itu yang dimaksud. Karena itulah para ulama mengatakan, alhamdulillah. Di sini Allah tidak mengatakan, fi sholatihim sahun. Tapi Allah mengatakan, an sholatihim sahun. Seandainya di sini diganti fi oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti kita semuanya binasa ini. Kenapa? Karena kita sering sholat itu lupa. Sholat jamaah, ketika imamnya berdiri, kita bingung loh, kok berdiri? Mestinya kan duduk. Nah, karena kita lupa. Betul imamnya berdiri, tapi kita yang lupa, gara-gara mikir kesana kemari. Nah, itu berarti, fi sholatihim sahun. Tapi alhamdulillah, Allah di sini mengatakan, an sholatihim sahun. Mereka lalai dari sholat mereka. Lalai dari sholat mereka maksudnya gimana? Ya, tidak memperhatikan sholat mereka. Sholat mestinya 5 waktu, tapi mereka sholatnya asal-asalan. Kadang sholat, kadang tidak. Ini berarti orang yang lalai dari sholat mereka. Mereka tidak mempedulikan waktu sholat. Azan dikumandangkan, nekat aja. Tidak peduli sholat duhur jam 3 sore, atau sholat asar jam 6 sore, enggak peduli. Itu adalah orang-orang munafik, sifatnya seperti itu. Enggak peduli terhadap waktu-waktu sholat. Kemudian juga yura'un, mereka itu riak. Tentang riaknya mereka disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah At-Taubah. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'unan nas wa la ya'tuna sholata illa wa hum kusala. Surah At-Taubah ayat 54. Mereka tidak mendatangi salat kecuali dalam kondisi malas. Wa la yunfiquna illa wa hum karihun. Mereka tidak infak kecuali dalam keadaan benci. Kenapa benci? Terpaksa. Nah, kalau orang Islam kan infak tidak terpaksa, karena tahu bahwa apa yang dia infakkan tidak lari kemana-mana, tapi akan kembali kepada dirinya sendiri sebagai pahala nanti. Adapun surat An-Nisa ayat 142, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Ini yang surat An-Nisa ya. Kalau mereka berdiri untuk salat, mereka berdirinya malas-malas. Yura'unan nas, mereka riak kepada para manusia. Wa la yadhkurunallaha illa qalila. Dan mereka tidak ingat kepada Allah kecuali sedikit saja. Maksudnya sama sekali tidak ingat kepada Allah, karena enggak percaya sama Allah. Nah, kalau kita percaya sama Allah Subhanahu wa taala, sehingga dalam salat kita ingat kepada Allah. Kita mengucapkan Allahu Akbar, ya, membayangkan atau mengingat Allah. Allah itu paling besar, sehingga segala sesuatu selain Allah terasa kecil dengan sebab kita mengucapkan Allahu Akbar. Dan itulah rahasianya, kalau ada kebakaran, maka para ulama hasung untuk memadamkan sambil mengucapkan takbir. Kenapa? Karena kalau kita melihat kebakaran itu besar, maka nanti kita memadamkan susah. Tapi kalau kita melihat kebakaran itu kita anggap kecil, karena terasa keagungan Allah, ya, membayangkan keagungan Allah Subhanahu wa taala, maka kebakaran itu terasa sangat kecil, gampang. Allah mematikan kebakaran cukup dengan kun, selesai, enggak perlu apa-apa. Nah, maka kita disuruh ingat keagungan Allah, sehingga menghadapi kebakaran sebesar apapun kita rasa gampang, kecil, mudah. Dan dengan itu insya Allah kebakaran cepat selesai, dibereskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun sifat yang terakhir, yamna'unal ma'un, mencegah barang-barang yang bermanfaat, itu dijelaskan oleh para ulama. Contohnya apa barang-barang bermanfaat itu? Misalnya kadalwi, ember, wal qidri, periuk.
Nah, zaman dulu masih banyak orang miskin, sehingga masak itu kadang-kadang pinjam kepada tetangganya. Saya enggak punya periuk, saya pinjam periuknya. Untuk apa? Untuk masak. Nah, kalau orang mukmin dipinjami senang, alhamdulillah saya dapat pahala gara-gara engkau pinjam. Nih, diberikan. Kalau orang-orang munafik karena tidak percaya akhirat, sehingga mereka itu yamnaunal maun. Embernya dipinjam enggak mau karena khawatir pecah. Periuknya dipinjam enggak mau karena khawatir akan cepat rusak, ya. Nah, maka sifat seperti ini sifatnya orang-orang munafik. Karena itu kita orang muslim jangan yamnaunal maun. Kita punya kompo, tetangga kita enggak punya kompo. Nah, kita mestinya senang kalau tetangga pinjam kompa kita. Kenapa? Berpahala. Kita punya mobil, tetangga enggak punya mobil, boleh diiklankan. Okay? Tetangga-tetangga yang butuh safar, memerlukan mobil, boleh pinjam mobil saya. Nah, misalnya begitu. Okay? Alhamdulillah kalau begitu. Tetangga yang tidak punya motor yang bagus, kita pinjami motor kalau mau perjalanan jauh, misalnya ke apa namanya rumah keluarganya yang di desa. Karena kalau pakai motornya yang jelek, khawatir enggak sampai tujuan, nah, kita pinjami motor kita. Ini adalah apa sifatnya orang-orang beriman, tidak yamnaunal maun, tidak mencegah barang-barang yang bermanfaat. Karena itulah para ulama mengatakan dalam kitab fikih, seperti saya dapatkan dalam kitab Durrul Bahiyah, wala yajuzu man'ul maun, tidak boleh mencegah barang-barang yang bermanfaat, kadzalwi wal qidri, seperti ember dan periuk dan sejenisnya. Karena ini adalah barang-barang yang sepele, yang murahan, sehingga mencegah tetangganya untuk meminjam tidak boleh. Kalau barang-barang yang mewahan dicegah enggak apa-apa ya, karena mungkin kita termadharati kalau dipinjam. Tapi kalau barang-barang yang sepele seperti ini, maka hendaklah kita tidak menolaknya kalau ada yang meminjamnya. Kita lanjutkan surah Al-Kautsar. Dan ini adalah surah yang termasuk surah terpendek dalam Quran karena hanya berisi 3 ayat. Inna atainakal kautsar fasholli rabbika wanhar innasyana wal abtar. Sama dengan wal asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. 3 ayat saja. Karena itu sebagian ulama berpendapat kalau seseorang salat maka minimal bacaan yang dibaca setelah Al-Fatihah itu adalah 3 ayat. Kenapa minimal 3 ayat? Karena surat terpendek dalam Al-Qur'an adalah 3 ayat. Tidak boleh misalnya waladdallin amin yasin Allahu akbar, enggak boleh. Atau taha Allahu akbar, enggak boleh. Menurut sebagian ulama, okay? Mereka mengatakan apa? Minimal 3 ayat. Baik, kita lanjutkan. Allah mengatakan, inna sesungguhnya kami Allah a'tainaka, kami telah memberikan kepada engkau al-kautsar, sesuatu yang banyak. Fasholli, maka salatlah li rabbika, kepada Rabbmu. Wanhar, dan menyembelihlah. Inna sesungguhnya syani'aka, orang yang membencimu, huwa, dia itu al-abtar, orang yang terputus. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, surat ini menunjukkan betapa mulianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadapan Allah, sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberi oleh Allah al-Kautsar, sesuatu yang sangat banyak. Diberi kenabian, diberi risalah, diberi wahyu, diberi Al-Qur'an yang merupakan kitab paling utama. Kemudian nanti di akhiratnya akan diberi telaga Kautsar, akan diberi maqamah mahmuda, akan diberi syafaatul uzma. Banyak sekali kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita membaca Quran 30 juz, itu sudah tampak betapa mulianya Nabi Muhammad di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Buktinya apa? 30 juz ini tidak pernah kita melihat Allah memanggil Nabi Muhammad dengan jangkar, dipanggil namanya, "Ya Muhammad," enggak ada. Tapi kalau ya Adam, ada. Ya Musa, ada. Ya Isa, ada. Nabi-nabi itu oleh Allah dijangkar namanya, dipanggil. Tetapi kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah memanggilnya dengan dua nama. Ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika. Wahai Rasul, maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampaikan apa yang telah diturunkan kepada engkau. Ya ayyuhan nabiyyu, wahai nabi. Panggilannya cuma dua ini, ya ayyuhan nabi atau ya ayyuhar rasul. Ini kemuliaan dari Allah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini termasuk al-Kautsar, termasuk sesuatu yang banyak yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk al-Kautsar juga adalah
Telaga Al-Kautsar. Karena Rasulullah SAW pernah bertanya kepada para sahabat, atadruna mal kautsar? Apakah kalian tahu apa sih Al-Kautsar itu? Maka para sahabat mengatakan, Allah dan Rasulnya lebih paham. Maka Rasulullah menjelaskan, fa innahu nahrun. Al-Kautsar adalah satu sungai. Wa'adanihi Rabbi Azza wa Jalla, yang Allah sudah menjanjikannya untuk saya. Alaihi khairun kathir, padanya ada kebaikan yang sangat banyak. Huwa haudun, dia itu adalah satu telaga. Taridu alaihi ummati yaumal qiyamah, yang umatku akan masuk ke dalamnya pada hari kiamat nanti. Mudah-mudahan semua kita termasuk orang-orang yang diberi Al-Kautsar ini. Amin ya Rabbal Alamin. Aniyatuhu adadun nujum, ciduk-ciduknya sejumlah bintang-bintang di langit. Jadi banyaknya enggak terhingga. Fayukhtalajul abdu minhum, tapi ada seorang hamba dicabut, ditarik, tidak boleh masuk. Fa'akulu Rabbi, maka saya mengatakan, wahai Rabbku, innahu min ummati, sesungguhnya dia termasuk umatku, kenapa dilarang masuk? Jadi Nabi Muhammad SAW itu tahu mana umat beliau, mana bukan. Kalau umat beliau itu apa? Dia akan tampak wajahnya cemerlang, tangannya cemerlang, gara-gara melakukan wudhu di dunia. Nah ini ada orang dari umat Nabi ingin masuk, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dicabut, ditarik. Fayaqul, maka Allah menjawab, ma tadri, kamu tidak tahu, ma ahdatsat ba'dak, apa yang dia lakukan perkara-perkara bid'ah sepeninggalmu. Hadis ini riwayat Muslim sahih. Karena itu ringkasnya, kalau kita pengin termasuk orang-orang yang mendapatkan telaga Kautsar besok di akhirat, jangan melakukan perkara-perkara bid'ah, terutama bid'ah-bid'ah dalam bab akidah. Contohnya apa? Kelompok Syiah itu ahli bid'ah dalam akidah. Kelompok Khawarij, kelompok Mu'tazilah, kelompok Murji'ah, kelompok Qadariyah. Pokoknya kelompok-kelompok firqah-firqah sesat yang bukan ahlu sunnah wal jamaah, itu firqah-firqah sesat dalam bab akidah. Itu jangan diikuti mereka-mereka. Karena kalau kita mengikuti mereka, berarti kita termasuk yang ma ahdatsat ba'dak, orang-orang yang melakukan bid'ah sepeninggal Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah tidak pernah mengajarkan Syiah, enggak pernah mengajarkan Khawarij, enggak pernah mengajarkan Mu'tazilah dan seterusnya firqah-firqah sesat itu. Tidak ada ajaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ajaran Nabi adalah as-sunnah wal jamaah. Kita disuruh untuk mengikuti sunnah Nabi dan disuruh untuk hidup berjamaah, tidak berfirqah-firqah. Barang siapa yang minum dari telaga Kautsar ini, maka dijamin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan haus selama-lamanya. Inilah fadilahnya telaga Al-Kautsar. Nah, ada seorang ulama ditanya, wahai alim, kenapa engkau mengatakan Al-Kautsar itu artinya adalah kebaikan yang banyak, sementara dalam hadis Nabi sudah disebutkan sangat jelas Al-Kautsar itu adalah nahrun, itu sungai, sungai Al-Kautsar namanya. Nah, maka dijawab oleh ulama ini muridnya Ibnu Abbas, dia mengatakan bahwa sungai Al-Kautsar yang ada di dalam surga itu termasuk kebaikan yang banyak yang dijanjikan untuk diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tetap saja Al-Kautsar itu artinya adalah apa? Kebaikan yang banyak, dari kata-kata kathir. Meskipun ada juga yang mengartikan Al-Kautsar ini telaga Kautsar, tapi saya lebih suka tafsiran yang pertama, Al-Kautsar kebaikan yang banyak. Adapun telaga Kautsar itu satu bagian dari kebaikan yang banyak yang disebut Al-Kautsar tersebut. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, diperselisihkan oleh para ulama, telaga Kautsar ini di dalam jannah atau di luar jannah. Nah, maka kesimpulannya, kesimpulan dari perselisihan pendapat mereka adalah bahwa telaga Al-Kautsar itu sumbernya di dalam jannah, disebut sungai Al-Kautsar. Tapi kemudian dia mengalir keluar jannah. Nah, sampai di luar itu ada telaga, disebut telaga Al-Kautsar. Maka kalau dikatakan telaga Kautsar itu di luar jannah, ya benar, karena memang tempatnya di luar. Kalau dikatakan telaga Kautsar itu atau sungai Kautsar itu di dalam jannah, ya benar, karena sumbernya di dalam jannah. Ini kesimpulan terakhir dalam masalah perbedaan pendapat dalam masalah ini. Nah, maka sebelum masuk jannah, orang-orang ini umat Islam Nabi Muhammad SAW ini akan disuruh untuk minum dulu dari telaga Kautsar. Nah, siapa yang minum di situ dijamin tidak akan haus selama-lamanya. Habis itu masuk ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan semua kita termasuk minum telaga Kautsar tanpa dihisab, tanpa diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian
Karena Allah sudah memberikan Al-Kautsar kepada Nabi, Nabi disuruh syukur. Syukurnya apa? Salatlah karena Allah. Maksudnya salatnya yang ikhlas karena Allah, tidak karena siapa-siapa. Juga menyembelih juga karena Allah, jangan karena siapa-siapa. Karena itu ayat ini semakna dengan ayat yang lain. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Surat Al-An'am ayat 162. Katakanlah sesungguhnya salatku dan penyembelihanku dan hidupku dan matiku semuanya untuk Allah Rabbul Alamin. Artinya kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala semua amal kita kita persembahkan untuk Allah. Karena itu terus terang saya risi telinga saya kalau ada orang mengatakan padamu negeri kami mengabdi. Mengabdi itu sama Allah. Bukankah setiap salat kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Meskipun orang bisa saja mengatakan, loh maksud saya bukan menyembah negeri, bukan. Baik, kalau maksudnya bukan menyembah negeri, kalimatnya diganti saja. Jangan mengabdi. Karena mengabdi itu identik dengan peribadatan. Sementara peribadatan hanya boleh kepada Allah. Inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, dan peribadatanku. Ada dua tafsiran nusuk ini. Nusuk ada yang mengartikan peribadatan, ada yang mengartikan nusuk itu penyembelihan. Nah, kalau diartikan penyembelihan, berarti semakna dengan ayat ini tadi, wanhar. Ini tafsiran yang terkenal untuk kata-kata wanhar. Ada juga tafsiran yang lain. Fasholli li rabbika, salatlah karena Allah, wanhar, dan taruhlah kedua tanganmu pada nahar. Nahar itu dada paling atas. Berarti salatnya gini, Allahu Akbar. Maka kalau ada orang sholatnya begini, ini tidak usah dipermasalahkan, Pak. Biar aja. Kenapa? Dia memakai pendapat yang mengatakan bahwa wanhar itu taruhlah tangan pada saat sholat di atas dada. Meskipun kalau saya lebih suka taruhnya di perut sebagaimana mazhab Syafi'i. Boleh juga di bawah pusar, nggak ada masalah. Bebas. Yang penting naruhnya di depan badan kita, jangan di belakang begini. Di depan ini semuanya benar, mau atas, mau tengah, mau bawah, benar. Dan kalau mau sesuai sunnah, maka naruhnya di tengah-tengah sini, tempat jam tangan ini. Sehingga yang terkena telapak tangan kita adalah tiga bagian, bagian telapak tangan sama ruas sama hasta, ya, semuanya kena. Nah, ini yang sesuai sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sholat seperti orang kedinginan, ya. Allahu Akbar. Ini kademen ngeten iki. Enggak sesuai sunnah nih. Sholatnya begini. Begini juga boleh. Karena yang penting yang terkena adalah tiga area ini, tidak lebih tidak sampai ke sini. Baik, kemudian yang dimaksud di sini, sesungguhnya orang yang membencimu dia itu adalah orang yang terputus. Ini ada satu sebab kenapa turun ayat ini. Sebabnya adalah seorang kafir bernama As bin Wa'il. Dia menyebut Nabi Muhammad SAW sebagai orang yang abtar. Abtar itu dalam bahasa Arab adalah orang yang tidak akan disebut lagi setelah dia mati. Terputus penyebutan tentang dia. Karena apa? Karena Nabi Muhammad waktu itu kematian putranya bernama Qasim. Jadi Nabi Muhammad punya anak-anak laki-laki, semuanya mati. Adapun anak-anak perempuannya tersisa. Nah, padahal nasab itu dinisbatkan kepada bapak, bukan kepada ibu, ya kan? Nah, maka kalau Nabi Muhammad anak-anaknya yang laki-laki sudah mati semuanya, maka kata As bin Wa'il ini, nanti berarti Nabi Muhammad tidak akan ada yang nyebut lagi. Kenapa? Sudah tidak ada anak laki-laki lagi, sehingga nasabnya nggak nyambung lagi. Nah, oleh Allah dibantah dengan ayat ini. Sesungguhnya orang yang membenci kamu, yaitu As bin Wa'il, huwal abtar, dialah yang terputus. Dan betul kata Allah, As bin Wa'il nggak ada yang nyebut-nyebut lagi. Kalaupun ada yang nyebut seperti saya, ini nyebut keburukannya, bukan nyebut kebaikannya. Bahkan nama ini nggak terkenal. Mungkin saya mengatakan sekarang namanya As bin Wa'il. Besok saya tanya, panjenengan sudah lupa lagi. Karena namanya nggak tenar. Tapi kalau Nabi Muhammad SAW tidak berhenti-berhenti manusia menyebutkan kebaikan-kebaikan beliau. Bahkan konon bumi yang bundar ini, bumi yang bulat ini, azan itu katanya bergantian terus, silih berganti. Kenapa? Karena waktunya juga berputar. Maka azan lima waktu ini berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, tidak pernah sunyi bumi ini dari azan. Berarti nama Nabi Muhammad selalu disebut, selalu dipuji di atas muka bumi. Maka betul kata Allah, sesungguhnya yang membenci kamulah dia yang terputus. Kalau Nabi Muhammad SAW
banyak orang yang menyebutnya, termasuk di majlis ini berkali-kali kita menyebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagai penutup, saya akan tampilkan di sini fadilah memberikan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, inna malakan atani, ada seorang malaikat datang, faqala inna rabbaka yaqulu, maka dia mengatakan, Allah berkata, ama tardha, apa kamu tidak senang wahai Muhammad, alla yusallika liyusalli alayka ahadun min ummatika illa sallaitu alayhi ashran, seorang yang memberi salawat kepada engkau saya balas 10 salawat, wala yusallimu alayka illa sallamtu alayhi ashran, kalau memberikan salam kepada engkau satu kali maka saya kasih salam dia 10 kali. Maka Nabi menjawab, bala, ya, saya rela dengan hal tersebut. Hadis riwayat Nasa'i, derajatnya hasan. Maka kita tutup majlis ini dengan salawat dan salam. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa muslimin muslimat rahimakumullah, izinkan pada kesempatan kali ini kami menyampaikan berkenaan dengan program Ramadan Berkah 1443 Hijriah, program peduli, program berbagi bahagia dan berpahala. Program Ramadan Berkah pada tahun ini ada 3 program. Yang pertama adalah berbagi 1443 paket sembako kepada yang berhak dan membutuhkan. Program yang kedua adalah berbagi buka puasa. Dan program yang ketiga adalah berbagi santunan kepada yatim, duafa, janda, pejuang sabilillah, dan lain-lain. Pemirsa muslimin muslimat rahimakumullah, pada hari Rabu 13 April 2022, Alhamdulillah Rabbil Alamin, kami berbagi buka puasa kepada jamaah dan masyarakat di sekitar Pondok Pesantren Al-Islam Karang di Dusun Karang Kidul RT 2 RW 10 Desa Gayam Dompo, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Mudah-mudahan semua yang telah turut andil dalam program Ramadan Berkah pada tahun ini maupun yang telah turut andil dalam program pembangunan Pondok Pesantren Al-Islam Karan semuanya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan semuanya diberikan pahala yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Kami sampaikan terima kasih jazakumullahu khairan katsiran atas segala partisipasinya dalam kelancaran program ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesempatan kepada kita untuk bekerja sama dalam kebaikan dan dalam ketaatan. Pemirsa muslimin muslimat rahimakumullah, kembali kami sampaikan bahwa kesempatan andil untuk program Ramadan Berkah maupun program pembangunan Pondok Pesantren Al-Islam Karan masih terbuka bagi siapapun yang hendak turut andil maupun bagi yang hendak turut andil kembali. Sekian dan demikian informasi yang kami sampaikan berkenaan dengan program Ramadan Berkah. Mudah-mudahan Ramadan kali ini benar-benar menjadi keberkahan untuk kita semuanya dan kita mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala dan semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah serta semua amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya Yusuf Rahmatullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.